sudah sangat menyenangkan. Komunitas yang banyak berubah. Dengan bangga saya memperkenalkan komunitas pekerja bersepeda Indonesia, Bike World Indonesia. Komunitas ini hidupnya sederhana. Kami ingin mengajak banyak orang naik sepeda. Cuma itu. Kenapa? Karena kami tahu bahwa polusi udara di Jakarta sangat luar biasa. Ini adalah salah satu cita-cita kami, punya jalur sepeda di mana ada tukang somai, tukang bakso, tukang korang, tukang susu, pekerja yang bersepeda bisa dengan aman dan nyaman pergi ke tempat kerja. Cuma itu. Di tempat kami makan, tempat kami nongkrong habis sepeda, cita-cita tentang komunitas ini lahir. Kami cuma ingin menularkan pesan sederhana gunakan sepeda. Jadi kalau teman-teman lihat, kami memulainya dengan membagikan flyer, membagikan brosur, mengajak siapapun yang lewat di hari bebas kendaraan bermotor, kami ajak ngobrol untuk, yuk pakai sepedanya yang ada di rumah. Pasti semua orang punya sepeda di rumah. Kami memulai dengan hal-hal kecil seperti ini. Sama seperti kampanye-kampanye yang lain, kami juga berdiri di Bundaran HI. Kami juga bercerita bahwa udara Jakarta semakin kotor, kurangi kendaraan bermotor, share the road, heal your world. Sama seperti kampanye-kampanye yang lain, kami memasang spanduk berdiri di pinggir jalan, mengajak semua yang lewat untuk bersepeda. Tidak hanya di Jakarta, kami keliling Indonesia, 33 provinsi dalam rangka 100 tahun kebangkitan nasional kami datang. Sampai saat ini sudah ada 44 kota di Indonesia menjadi bagian dari pengurus Bike World Indonesia. Di Indonesia tidak cukup. Terima kasih buat media. Dengan terus semangat kami datang ke radio, kami datang ke televisi, kami ngobrol di koran, kami ngobrol di majalah. Semua media berdiri di sini bagian dari kampanye kami. Cuma satu sekali lagi. Yuk, naik sepeda. Ya, Jakarta Senin dan Jumat adalah hari macet nasional. Betul? Hari Senin dan Jumat di pasar festival kami mengajak orang-orang untuk yang pulang macet-macet di jalan, kami memperlihatkan naik sepeda. Gak cuma malam, pagi juga kami datang. Kami datang ke mana? Kami datang ke presiden, kami datang ke Pak Gubernur, kami datang ke Pak Wali Kota, karena mereka punya peran yang sangat penting. Punya peran yang sangat besar untuk memfasilitasi kami, para pengguna sepeda, agar kami bisa diberi kesempatan untuk memakai jalan raya yang hanya sedikit. Saya cuma mau bilang, mau tahu lebih jauh tentang komunitas ini? Angkat sedikit. Ya, malam ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk melihat komunitas ini seperti apa. Ini adalah hari Rabu malam, hari di mana kami curhat, mencurahkan isi hati, kami mengevaluasi, kami menerima undangan wawancara, kami membahas rancangan kegiatan sampai tahun 2010, di mana kami mencanangkan tahunnya pemuda bersepeda. Curhat omongan juga dari situ. Ya, komunitas ini bisa jalan kalau punya uang. Kami jualan kaos, kami menjual perlengkapan sepeda. Kami jual pin. Kalau ada beruntung malam hari ini, jangan terlalu cepat-cepat karena siapa tahu di bawah kursi Anda itu ada pin yang baik buat. Jangan kita bayangkan kalau kami berteriak dengan keras di sini. Jangan. Di sini, di ruang ini kami cuma berteriak. Tenang, pelan, tapi penuh makna. Karena kami siap bekerja untuk komunitas tercinta. Dan ini adalah hasilnya. Kami bekerjasama dengan produsen sepeda. Kami punya sepeda lipat. Kami punya sepeda mountain bike dengan maksud menjawab pertanyaan. Katanya sepeda itu mahal. Maka lalu kami buat sepeda ini supaya bisa dijangkau oleh banyak kalangan dengan harga yang cukup murah tetapi berkualitas. Karena kami tahu teman-teman yang akan bersama kami adalah para penggiat sepeda, klub sepeda, teman-teman yang suka
sepeda. Teman-teman yang nggak tahu ngapain pacarnya naik sepeda. Ini adalah teman-teman kami semua, komunitas-komunitas bersepeda. Dan Ibu Nani, Pak Yale, Tante Nani, 42 tahun, ibu dari dua anak. Tante Fani, 25 tahun, sekretaris. Tante Musri, ada Uci tuh, Uci, 25 tahun juga, manajer personal ya. Ada Tongaki Supri, bekerja di kantor polisi. Ada Om Budi Simo, 40 tahun, pengusaha IT. Ada Om Iko, presiden direktur sebuah perusahaan asuransi. Semua saja, kalangan mana saja, mulai dari office boy sampai presiden direktur. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan mengurangi kunjungan kami ke pom bensin. Hemat energi, hemat biaya, sehat jasmani, cepat kaya. Dua sejoli menjadi cinta, cinta bersemi di atas sepeda.